Hello, what's up guys? So hari ni aku nak buat video untuk korang. Aku tak tahu aku nak buat apa hari ni. Nak buat apa eh? Oh guys, aku baru je beli benda ni minggu lepas. Aku pun tak pakai sangat benda tu, masih lagi dalam kotak. So, hari ni aku akan custom iPhone ni and aku akan bagi dekat my random subscribers. Okay, kalau korang nak tahu, iPhone ni aku baru je beli minggu lepas and baru sampai minggu lepas. Memanglah sampai minggu lepas aku mepek ni, alamak. Korang nak tahu, iPhone ni baru je mendarat dekat aku minggu lepas. So, aku baru dapat lagi iPhone ni, baru lagi, baru kedai lagi ni. So, iPhone ni original lah, bukannya prototype, boleh bergerak guys. Oh my god, boleh bergerak. Jadilah, kan kata aku tipu pula. Ni bukan fake eh, original. Tak percaya? Jom aku tunjuk korang kenapa original. Nanti aku tipu pula, jom. Kau tengok ni 256GB banyak kan. Lepas tu ni bateri dia 100% weh. Cantik. So ini dia punya ni, aku tengok kat TikTok cara nak check. Kan dia kata original. So iPhone ni memang original. By the way guys, dalam video kali ni kan, bila aku painting iPhone ni nanti, aku tak nak ada logo Apple, aku tak nak ada perkataan iPhone ni. Aku nak bagi fully painting, so tak ada langsung perkataan belakang ni. Kotak ni nanti aku tulis, aku pangkah semuanya, aku tulis iPhone by Amar Mijan. Oh my god, siapa dapat memang untung. Geng, banyak pula aku membebel. Aku pun tak sabar nak custom lah. Aku tangan aku dah gatal lah ni nak custom iPhone ni cepat. Jom enjoy. Jangan pergi mana eh. Enjoy. Benda pertama nak kena buat adalah kena seletip dulu bahagian-bahagian yang perlu. Contohnya kamera, mikrofon ni kena ada. Lepas tu ni ni, tepi-tepi ni, supaya nanti bila korang spray ke korang nak painting kan, tak kena kat depan ni and tak kotor. So benda pertama yang kita nak kena buat adalah seletip dulu guys, jom. Alright guys, so sekarang ni aku dah habis seletip ni. Ni mikrofon nampak tak, memang dah cover dah. Lepas tu ni flashlight, ini kamera, kena jaga elok. And then ini pula bahagian tepi-tepi, dah potong semua dah. Lepas settle semua ni, aku nak kena gunakan spray pula untuk cover semua belakang ni. Before korang painting, korang kena buat first layer dulu, guna spray dulu, baru korang boleh custom painting guna marker akrilik ataupun akrilik biasa. So sekarang ni, jom kita spray. Dah siap dah, ini dia yang spray punya warna hitam. Okey, ini first layer. Sebab apa kena ada first layer? Sebab kalau korang nak buat painting something atas ni, korang mesti kena ada first layer. Sebab iPhone 8 Plus ni belakang ni cermin tau. Kalau korang terus gunakan acrylic marker ataupun acrylic painting guna brush, dia mesti takkan boleh melekat. Jadi korang kena gunakan spray dulu untuk first layer, baru korang boleh spray something atas ni. So jangan risau, dia takkan semuanya kekal hitam. Korang boleh ubah warna lepas tu. Okay, sekarang ni aku nak custom something. Cumanya aku tak tahu nak buat design apa atas ni. Sebab aku blur. Itulah masalah aku ni, dah buat baru nak fikir. Kenapa lah tak fikir dah awal tadi? Adalah iPhone guys. Few moments later. Okay guys, aku tahu aku nak buat Totoro. Aku suka Totoro. So aku rasa macam ruang ni besar juga nak buat Totoro punya design. And mesti cantik gila kalau buat Totoro. Oh my god. Guys, time ni aku ingat aku dah buat betul dah. Dah okey dah, warna semua dah masuk dah. Rupa-rupanya tak masuk. Aku nampak macam pelik sangat dia punya rumput. Tak nampak macam mana yang aku nak. Jadi, dengan kepakaran dan apa yang aku ada sekarang ni, aku nak tukar balik benda tu. Aku nak cover dengan benda lain. So, let's go. Amar Mijan buat ni, semua benda boleh buat. Jom.
Guys, so inilah benda yang dinantikan. Cantik gila weh, tengok ni. Weh, cantiknya. Tengoklah dekat-dekat sikit, nampak tak? Totoro. Aku suka tengok yang kucing comel. Kucing yang bas tu. Eh, pun betul tau, bukannya aku custom yang lain pula. Ah, ni betul-betulnya. Eh, semalam aku ada letak tau. Ni kat story aku. Aku cakap, siapa nak join, drop your number phone, nanti aku random. So, aku akan call random je daripada nombor-nombor yang ada ni. Banyak gila yang masuk weh. Sumpah lah. Apa nama dia ni? Yosuke. Nama dia unik eh. Oh, banyak gila masuk weh. Yosuke, dia, Yosuke. Apa benda nama dia ni? Kita call dia. Dia ni selalu muncul kat story aku, so aku nak call dia sekejap. Aku pula nervous weh. Dia tak angkat, aku go tempat lain. Banyak nombor lagi. Hello, brother! Hello, Assalamualaikum! Nama siapa nama? Nama Adnan. Adnan. Kau orang Sabah ke? Apa dia? Orang Sabah ke? Ya, orang Sabah. Oi, orang Sabah guys. Jauh gila nak hantar. Semalam ada letak nombor dekat story kan? Ya, kita ada letak nombor dekat story Abang Mijal. Oi, aku cakap Sabah. Boleh tengok kat Sabah. Okay, nama kau terpilih ni? Kau mau tengok ke apa yang aku mau bagi? Ya. Kau punya ni. Alhamdulillah. Okay, bye bye. Thank you sebab support. Thank you sebab support. Apa? I always support you. Thank you brother. I'm a big fan. Big fan. Okay, thank you brother. Bye, assalamualaikum. Pemenang dia adalah Yosuke. Benda tak, tak tak sebut nama dia. So aku tak nama Haji kat sini. Ni pemenang dia. Okay. Alright guys, that's all for today. Thank you so much sebab tengok video aku. Aku harap korang semua enjoy and have fun. Tak ada yang tersinggung ke apa kan. Aku buat fun-fun sahaja sebab aku cakap semalam random call. Jadi random lah. Memang tak ada aku pilih-pilih. Aku memang tengok-tengok-tengok aku terus call. Kalau korang tak nak terlepas apa-apa lepas ni kan. Macam iPhone ke AirPod ke mana tahu PS5 ke apa kan. Korang pergi follow IG aku cepat sebab aku update kat situ je selalu. Okay, itu sahaja guys. Jangan lupa komen apa pendapat korang tentang design ni. Okay, korang bagilah apa-apa rate ke, nak komen ke, cakap di bawah tu, aku akan baca nanti. Thank you so much guys. Jumpa korang dalam next video, okay. Banyak lagi benda menarik on the way. Bye-bye.